Challenger ke TKP. Siap. Tindak kejahatan dari akhir Desember hingga saat ini, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 13 pelaku tindak kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor yang kerap terjadi di Kota Palembang. Dari 13 tersangka, beberapa di antaranya terpaksa diberi tindakan tegas terukur di bagian kakinya lantaran berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa televisi, kendaraan roda 2, handphone, senjata tajam, dan senjata api rakitan. Dari hasil pengungkapan kasus ini, terlihat para pelaku kebanyakan melakukan aksi penjamretan yang marak terjadi di Kota Palembang akhir-akhir ini. Kapolrestabes Palembang, Kombespol Irfan Prawira Satyaputra menjelaskan, kasus yang menonjol 2 pekan terakhir ini tindak pidana pencurian dan serta penjamretan. 25 sampai dengan tanggal 10 Januari, jadi 2 minggu, akhir tahun seminggu, awal tahun satu minggu. Jadi modus-modusnya apa nih, Nan? Modusnya seperti bisa curat, merusak pagar, merusak pintu, di malam hari, bersama-sama, seperti itu. Untuk senjata api ini, Nan, dia udah digunakan atau belum? Ini senjatanya pernah digunakan oleh yang bersangkutan untuk jambret sebelumnya. Mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mungkin menakut-nakuti juga dari masyarakat. Para pelaku dikenakan pasal yang berbeda, 363 dan 365 pencurian dan kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.